Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di pelajaran olahraga. Pelajaran hari ini yaitu gerak lokomotor, jalan, dan lari. Gerak lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Materi intinya adalah sebelum memulai olahraga, wajib memakai pakaian olahraga dengan bahan kaos dan training, berdoa sebelum dan sesudah aktivitas olahraga, melakukan pemanasan dan pendinginan, serta membawa air minum. Mari kita mulai berjalan. Tegakkan tubuh, pandangan ke depan. Tumpuan badan berada di kaki dan ayunkan lengan bergantian. Berjalan sambil mengangkat botol. Angkat botol minum dengan tangan lurus di atas kepala. Lakukan 3-5 kali bolak-balik. Lari cepat. Jangan lupa lakukan pendinginan di akhir pembelajaran. Jangan lupa berdoa kembali ya. Salam sehat, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.